menerima nikah dan kawinnya Nina Susani binti Muhammad Pujo Nisyanto dengan mas kawin yang tersebut tunai. Pemirsa, hari ini di studio hadir. Ini adalah pasangan pengantin baru-baru Grace Kinyis-Kinyis yang pernikahannya menjadi viral di media sosial. Ada Lukman Azhari dan Medina Zain. Masih bau-bau aroma kembang ya. Dan, nah kalau satu lagi ini tahun lalu menikah, tahun ini sudah ada babynya. Ada Putri Titian. Oke, baik pemirsa, sebelum kita ngerumpi sama tamu-tamu kita hari ini, yang pertama kita akan bacakan dulu berita. Kalau tadi di teaser ada berita tentang Opik yang kabarnya digugat cerai oleh istrinya. Ini ada artikel yang mau kita bacakan, bunyinya adalah penyanyi Opik digugat cerai istri. Masih tanda tanya. Kenapa masih tanda tanya? Karena memang beritanya masih simpang dan siur ya. Ada yang bilang katanya hari ini istrinya sudah menuju ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Tapi ternyata setelah dicek-cek, gak ada siapa-siapa ya. Maksudnya gak ada siapa-siapa yang buat Opik itu. Terus ini, ternyata Opik poligami sejak tahun lalu. Ini buktinya. Ini foto apa sebenarnya? Oh gitu ya, ini bukan istrinya yang ini? Bukan istri yang Dian Rose, bukan ya? Eh gak tahu deh, aku gak tahu loh. Aku cuma bacain artikel doang ya, aku gak tahu ya. Nah, ada artikel lagi. Coba aja bunyinya apa. Udah ya, cuman itu doang. Jadi ini ada juga katanya ada sebuah foto. Ya begitulah yang kabarnya, karena poligami akhirnya istrinya menggugat cerai. Kenapa? Bukan karena apa-apa, karena tiba-tiba. Jadi gitulah isi curhatannya begitu ya. Nah yang berikut ini juga ada kabar sedih. Ada yang putus, yaitu Esa Sigit dan Amanda Manopo. Duh ya kaget loh. Aku bacanya juga di artikel nih bunyinya putus. Cinta Esa Sigit posting 24 foto Amanda Manopo di waktu yang sama. Jadi di tanggalnya, tanggal 13 Agustus 2017. Lagunya gitu banget ya. Esa Sigit memposting 24 foto Amanda Manopo. Dengan warna hitam dan putih. Dan tidak ada foto lain, hanya ada foto Amanda Manopo. Foto yang lain-lain semua gak ada. Udah, 24 foto. Yang foto yang lain tuh gak ada, dihapus semua. Foto yang dulu-dulu tuh gak ada, cuma ada foto Amanda Manopo. Dan ada sebuah video yang kayaknya dia bikin sendiri deh tuh videonya. Jadi ada tangan doang, tangan, ngasih cincin ya kan. Ngasih cincin terus gandengan, tiba-tiba ada tangan lain. Set! Menelikung di tengah jalan, tangannya terus cincinnya dicopot, dibuang. Terus jalan, keinjek cincinnya. Ih, kalau cincinnya berlian mah, buang tuh. Oke baiklah. Oh ini nih ada tayangan. Pengen lihat videonya seperti apa? Coba kita lihat ini videonya yang orang bilang ini jangan-jangan menyindir ya. Menyindir atau jangan-jangan emang proyek filmnya Esa Sigit kan? Kita gak tahu. Coba kita lihat kayak apa sih filmnya yang berikut ini. Ceritanya ya. Tapi kan ada gosip-gosip yang berhembus, katanya mereka putus itu gara-gara Amanda Manopo itu terlibat cinta lokasi. Gosip netizen berkomentar, "Oh, jangan-jangan Amanda Manopo terlibat cinta lokasi dengan adiknya
Amarzoni. Itu kabarnya. Tapi Amanda Manopo membantah, dia bilang bukan karena itu, karena ada 3 alasan mendasar kenapa hubungannya dengan Esa Sigit tidak bisa dilanjutkan. Salah satunya ada karena memang beda keyakinan, begitu ya. Oke. Ngomong-ngomong sama Amarzoni ya, Instagramnya dihack loh, tapi namanya nggak bisa diganti. Cuman fotonya udah nggak ada. Ya ampun, aku kalau lihat foto gantengnya Amarzoni kemana dong sekarang? Ya udah. Oke, kita sekarang akan bahas pengantin baru yang pernikahannya mewah dihadiri oleh banyak sekali artis papan atas Indonesia. Seperti apa? Kita lihat dulu update profilnya berikut ini. Medina Sen lahir di Bandung 23 Mei 1992 merupakan pengusaha muda yang memulai usaha dari bisnis produk kecantikan yang ia pasarkan secara online. Dari bisnis itu kabarnya ia mendapatkan omset hingga miliaran rupiah setiap bulannya. Ia pun memiliki klinik kecantikan sendiri. Ia juga menggait beberapa artis seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Saskia Sungkar, dan Irwansyah, Indra Bekti, dan beberapa artis untuk membuka bisnis kue oleh-oleh yang kini ramai di kalangan artis. Sabtu 19 Agustus kemarin, Medina resmi dipersunting Lukman Hakim Azhari, adik bungsu artis Ayu Azhari. Keduanya menggelar resepsi mewah di salah satu hotel di kawasan Senayan dan dihadiri banyak artis. Sebelum menikah dengan Lukman, di usia 19 tahun Medina sempat menikah dan dikaruniai seorang putra. Atas seperti apa kisah awal percintaan Lukman dan Medina? Benarkah Medina sempat gugup saat pertama kali dipertemukan dengan keluarga Azhari? Dan apa yang membuat sang kakak Ayu Azhari tak menghadiri pernikahan Lukman dan Medina? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Halo, selamat ya. Baru berapa hari? Nikahnya hari apa sih? Sabtu menikah, Minggu resepsi ya. Resepsi sampai Minggu. Hari Sabtu. Oh, hari Sabtu juga, Minggu istirahat. Senin udah langsung kita tanya. Pengantin baru ya. Coba ada artikel yang mau kita bahas. Rumpi kasih artikel. Yang pertama bunyinya adalah Medina Zain, miliarder cantik penakluk hati adik Ayu Azhari, katanya gitu. Kalian tuh ketemunya benar awalnya karena suka konsultasi Mas. Udah teman lama gitu ya? Enggak lama sih, belum lama temenannya. Jadi manajerku temenan sama manajernya dia. Gitu, oh manajernya ketemu sama manajer. Terus apa pernah konsultasi hukum gitu-gitu ya? Karena kamu lawyer ya? Kamu lawyer apa? Ya, baru. Oh, kamu lawyer memang. Konsultasi masalah hukum. Terus bisa jatuh cinta itu gimana ceritanya sih? Siapa duluan yang naksir? Pak manajer. Ya, awalnya belum ada setahun sih ketemunya. Terus ketemu sama Medina, dikenalin sama manajernya, terus sering sharing. Kalau dia kan spesialisasinya di bisnis. Bisnis, betul. Kalau aku mungkin di hukumnya gitu. Kebetulan Medina ada beberapa masalah, dulu sempat konsultasi, akhirnya dia nyambung. Terus juga saya lihat Medina orangnya baik. Dia baik sama kakak-kakak saya, sama karyawan-karyawannya juga baik, Medinanya. Karyawan-karyawan pun sayang sama Medina. Oke. Okay. Ya, nah, jadi, kalau kamu Medina, apa yang membuat kamu yakin Lukman lah yang akan menjadi imam kamu? Apa ya, waktu itu yang bikin yakin sih sebenarnya karena sebenarnya waktu kita awal ketemu tuh nggak langsung dekat. Jadi beberapa bulan setelah ketemu baru dekat. Karena awalnya juga Lukman emang orangnya cuek, terus akunya juga belum kepikiran lah buat cari pasangan lagi. Jadi karena nyambung ngobrolin kerjaan, terus karena emang dia orangnya juga baik juga, sabar gitu. Terus ya ya udah dari situ dijalanin dan alhamdulillah. Alhamdulillah, menikahlah kemarin. Oke, ada Rupi kasih artikel lagi, coba kita lihat yang berikut. Bunyinya adalah artikelnya. Nah, foto-foto dan tayangan pernikahan. Bunyinya ada artikel lagi ya. Oke, coba kita lihat ini tayangan pernikahan. Yang tayangan pernikahan mereka seperti apa yang berikut. Another day without your smile. Another day just passes by, but now I know how much it means for you to stay. Saya terima nikah dan kawinnya Medina Susani binti Muhammad Pujo Nistianto dengan mas kawin yang tersebut tunai. Bagaimana Bapak Haji Zain Sunaryan sah bidara? Sah. Bagaimana Bapak Muhammad Abdul Zain? So as long as I live, I love you. We'll have it all, dear. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath,
Benarkah ini pernikahan yang kemarin itu ini adalah bagian dari impian kamu karena kamu ingin jadi ratu sehari gitu pada saat menikah? Seperti itu, Medina. Sebenarnya sih kalau pernikahan kemarin disebut pengen jadi ratu sehari ya, namanya juga pernikahan pasti pengen kayak gitu. Cuman kemarin alhamdulillah karena apa ya, yang support tuh sahabat-sahabat aku dari mulai baju weddingnya, aku kan pengen bikin kayak princess gitu. Emang terus aku juga suka warna pink, jadi akhirnya sama Kak Ayu dibuatin bajunya kayak gaun princess gitu. Terus untuk makeupnya sendiri, sahabat aku juga Fizili emang bikin makeupnya bagus banget, cetar banget gitu ya. Itu jadi ini ya luar biasa, banyak sekali support dari teman-temannya. Dan juga ada pernikahan kamu ini banyak artis yang datang gitu, teman-teman artis. Coba kita lihat, ini ada beberapa foto teman-teman artis yang memang kemarin posting juga di media sosial itu ya. Ada Laudia Cynthia Bella, Shirin, ada Gigi, ada Shirin. Sebelah sana, sebelah kiri siapa sih? Oh, Saskia Sungkar ya. Ini kamu kenal sama mereka ini udah lama atau karena bisnis bareng? Karena udah lumayan lama, kalau sama Kak Kia, sama Kak Bella itu emang sekarang jadi lagi bisnis bareng juga. Bisnis kue itu ya? Iya, bisnis kue. Terus udah kenal lama juga, jadi dulu sempat Kak Kia sama Kak Bella bantuin aku buat promosi klinik. Karena kan aku ada klinik kecantikan, jadi mereka bantuin promosi dulu. Bantuin promosi dulu, terus ini cowok-cowoknya juga ada ya, datang Raffi? Iya, Raffi juga kebetulan temennya Lukman, teman saya juga. Oh gitu, oh jadi memang kalau ada yang beberapa emang udah lama, ada beberapa juga yang memang bisnis sekarang. Kalau sama Raffi baru atau udah lumayan lama? Udah lumayan lama juga. Nah, ini Kak tadi juga ini nih ya, seru banget gitu. Ini kamu sekalian bisnis juga apa kayak sahabatan juga sekarang Kak, sering kontak-kontakan? Aku deket banget sih sama Kak Giginya sih, lebih sering ketemu dan ada proyekan bareng juga. Kita untuk kosmetik juga ya. Ini bisnis woman banget gitu ya. Oh, kamu sahabatan sama Raffi? Kalau sama Raffi udah kenal udah lama. Ini satu klub mobil juga. Enggak. Ya, sering ketemu aja. Oh, sering ketemu dulu, aja. Waktu Raffi belum menikah suka. Oh, dari Raffi belum menikah juga udah kenal ya. Oke. Okay. Ini ada Laudia Cynthia Bella. Kamu udah dapat undangan dari Laudia Cynthia Bella belum? Ada deh. Oke. Okay. Ini Medina Zain dan Lukman Azhari ini baru menikah, dan Medina ini adalah terkenal banget karena viral banget. Akhirnya orang cari tahu ya, apa sih sebetulnya ya, cantik banget gitu. Ternyata ini adalah seorang perempuan pengusaha yang cukup sukses di usia yang masih muda. Dan kabarnya dia adalah seorang miliarder gitu ya. Kita akan mengalami inspirasi bagaimana caranya bisa di usia muda bisa punya bisnis yang luar biasa. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rupi. No Secret.